Kenalin, aku Ana. Aku adalah seorang penulis di salah satu aplikasi. Kalau kalian tanya, kok bisa sih jadi penulis? Bisa dong, setiap orang bisa jadi penulis. Tapi terkadang semua orang tidak bisa menuangkan idenya dalam bentuk tulisan. Selagi kita mau berusaha, ada keinginan pasti bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Awalnya aku cuma ingin menuangkan ideku, tetapi lama-lama aku juga ingin ceritaku dikenal, bahkan dikenang dengan dijadikan buku. Tetapi hingga saat ini ceritaku belum dilirik oleh salah satu penerbit. Bapak ro lek kowe iki wis kerja, tapi kok yo duwe anak siji kandhane angel. Wis tau kuliahmu kok tak bayari wis. Pak, iki cepet koyo biaya kuliah. Lah aku pengen kuliah, yo sket kaya aku kuliah. Nek mah yo wis. Iki aku yo kerja. Selain kerja kuwi aku yo kerja lain. Terus dienggo apa kuliah nek wis kerja? Motor iki karo tanah iki sing kepu yo aku. Mau ya sampai ayahku roh. Sampai ayahku roh, sudah salahnya kau. Kudune marani terus minta maaf, malah ninggal. Yulah bapak-bapak ibu gak nyapa-nyapa. Enek sing patah. Kowe emang mau enek, bukan berarti iso sak penak dhewe. Bukane kudune bersyukur. Liyane lho pengen kuliah gak iso. Kowe sing wis dikuliahne karo wong tuamu malah gak gelem sampai padu kaya ngono. Disingke. Tumben ngajak ketemu. Makasih ya, enggak? Enggak tahu, pokoknya makasih dan sorry. Harusnya aku ngomong sih. Nek ceritamu lebih tepatnya tentang kehidupanmu yang pernah tak lihat, tak buat bahan ceritaku. Dan berkat itu, ada yang membeli ceritaku, mungkin lusa bakalan terbit. Aku juga makasih. Berkat nasihatmu kemarin, aku lebih tahu dari kata maaf dan menghargai orang tua. Bebe, aku sekarang kuliah loh. Emang aku peduli?